Halo, assalamualaikum. Ketemu kembali sama Bonsetting Oris. Lagi-lagi saya dapat paketan baru dari Mas Kiki Kacong. Ya, saya belum tahu isinya apa ini. Anaknya baik ya, selalu ngirim saya paketan. Ya, kita tunggu dulu. Apa ini kiranya isinya? Ya, kali ini saya unboxing kembali. Oke, teman-teman, ditunggu ya. Coba kita unboxing ya guys. Cukup pakai cutter aja unboxing ya guys. Yang pasti untuk packingnya Mas Kiki ini keren ya, karena sudah dilapisi sama isolasi dan terus dilapisi lagi sama kardus. Kita buka ya. Jadi guys, biar tangan nggak kena cutter. Masih dilapisi lagi sama plastik guys. Susah sekali bukanya guys. Artinya kalau misalkan kalian mau pesen bakalan bonusnya sama Mas Kiki, ya dibilang terpercaya dan aman bakalan bonusnya. Kita lihat seperti apa ini. Yang pasti dikasih plastik ini bertujuan untuk menjaga kelembapannya ini, biar gak mudah kering saat proses pengiriman. Susah sekali guys bukanya guys. Sedikit demi sedikit yang pasti lebih enak ya. Wow, ternyata ini isinya bakalan konsep beringin guys. Wow, modelnya seperti ini guys ya. Ternyata isinya beringin ibrik guys. Modelnya berpostur naga Dragon Ball ya. Ini coba kalian lihat, mirip ya sama naga yang Dragon Ball ya. Keren, beringin ibrik. Yang pasti sih untuk hari ini saya hanya share untuk unboxing saja. Kalau untuk penanaman bakalan bonsai beringin sangat mudah, jadi gak perlu saya share, cukup unboxing. Yang pasti ini dapat dari Mas Kiki Kacong. Ya, jangan lupa kalau misalkan butuh bakalan bonsai jenis apapun, langsung aja telepon di nomor yang nanti saya share di channel ini guys ya. Oke, cukup keren. Terima kasih Mas Kiki bakalan bonsai beringin-ibriknya postur naga Dragon Ball. Sangat keren guys. Oke, saya rasa cukup ya untuk proses unboxing bakalan bonsai dari Mas Kiki Kacong. Yang pasti ini beringin ibrik ya, saya rasa cukup keren dan lumayan ya posturnya bentuk seperti ini. Oke, saya rasa cukup dulu teman-teman. Yang pasti jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Salam sukses Bonsetting Oris. Assalamualaikum.